Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, perkenalkan nama saya Vini Putri Raisa dari kelas 81. Saya berasal dari kelompok 3 yang beranggota 8 orang, yaitu Cika, Abi, Duifa, Kamila, Vira, Pina, dan Mutiara. Saya dan teman-teman akan menampilkan drama yang berjudul Jangan Judi. Tonton sampai habis ya. Judi online? Judi online? Tapi gimana? Gimana ada tuh? Oh iyo, pinjol. Gimana info pinjol? Tidak, we. Apa namanya? Minjam duit, biasa. Mau judi. Nanti kapan-kapan. Nanti kalau menang balikin, ya. Ah. Yo, yo, yo. Thank you. Jangan ada orang grebek kok nanti. Asik. Asudah. Hutang kamu mana? Hutang kamu. Udah minjam duit gak mau dibalikin. Ini taruhannya. Oke, siapa takut? Taruhan mana? Ah, dasar miskin. Taruhan kok uang gituan. Kemarin habis ditutup pinjol. Hanya main tuh main rapi. Ah, stop, jangan berjudi. Judi itu tidak baik. Apanya mah apa salahnya? Jangan dengerin. Jangan ganggu orang. Apaan namanya? Lari, ada polisi, cok. Jangan. Maksud? Ini kita. Mana? Ambil uangnya. Periksa dulu semuanya. Wah, udah kawin. Makanya sabu di sini. Mau kemana anda? Ya ampun, Bang. Ampun. Buktinya lah. Bawa barang buktinya. Berdiri. Bawa. Ingat, jangan pernah judi. Stop judi. Jangan judi. Baiklah teman-teman, kesimpulannya adalah janganlah pernah kalian berjudi. Tidak ada penjudi yang hidupnya baik. Mungkin sebentar di awal-awalnya terlihat seperti sukses, tapi tidak ada yang akhirnya tidak bangkrut. Dan ingatlah, para pengusaha perjudian tidak suka berjudi. Mereka mendirikan usaha perjudian karena tahu persis bahwa penjudi akan kalah. Kalau berjudi itu baik,
Mengapa Tuhan melarangnya? Jangan berjudi. Al-Maidah ayat 90 berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." Itulah drama judi dari kelompok 3. Semoga kalian semua terhibur ya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa orang itu orang yo? Pada suatu hari. Nggak sedih-sedih dikit, Bi. Cak ikut frustrasi aja tuh. Misal, udah ngomong lah. Nah. Yuk. Nah, kalau tak bisa, enggak.